Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan, nilai kebaikan serta kesihatan. Penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam sesuatu produk dengan tujuan mengaut keuntungan adalah salah di sisi agama. Laporannya bersama Syuhada Hashim. Mengambil contoh situasi pandemik semasa, ada yang cuba mengambil kesempatan atas kegusaran orang ramai yang masing-masing terdesak untuk melindungi diri daripada jangkitan COVID-19. Malah mereka yang tidak bertanggungjawab ini bertindak menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai umpan bagi melariskan produk mereka. Baik Ustaz, produk yang didakwa telah dirukyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, contohnya seperti cecair pembasmi kuman, telah pun dijual pada harga yang jauh lebih mahal daripada produk biasa walhal isi kandungan dan fungsinya adalah sama. Jadi apa pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangan yang dirukyah yang dijual dengan mengatakan bahawa ia mengandungi rukyah ataupun mengandungi doa adalah tidak dibenarkan dengan keputusan majlis fatwa kerana ia akan membawa kepada penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran dan memperdagangkan ayat Al-Quran, dan ini jelas suatu bentuk tindakan mengambil kesempatan kepada pelanggan-pelanggan yang mungkin terpedaya dengan dakwaan ini dan ia tidak seharusnya dilakukan. Ini bukanlah perkara yang baru. Selain daripada cecair pembasmi kuman, air, minyak wangi serta mandian yang didakwa telah dirukyah turut dijual meluas di pasaran. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Malaysia kali ke-108 pada 2015 telah membincangkan mengenai hukum penjualan produk menggunakan ayat rukyah untuk tujuan komersial. Telah diputuskan bahawa penggunaan rukyah pada sesuatu produk untuk tujuan komersial tidak dibenarkan sama ada untuk pelabelan, pengiklanan atau promosi. Baik Ustaz, penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran dalam sesuatu produk adalah satu hal, tetapi timbul pula isu lain di mana ada individu-individu tertentu yang memuat naik posting-posting di media sosial dengan memberi tafsiran sewenang-wenangnya terhadap ayat Al-Quran yang mengaitkan nombor-nombor tertentu dengan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Jadi, macam mana pula tu Ustaz? Ini adalah suatu kepalsuan dan ia dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan hentikanlah kerana ia termasuk di dalam mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi mengatakan bahawa barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran berdasarkan pandangannya semata-mata, maka bersiap sedialah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka sama-samalah kita jauhkan. Justru, adakah wajar kita membiarkan agama disalahguna seterusnya menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat? Jangan percaya dengan melulu, rujuk dahulu dengan mereka yang lebih berilmu. Syuhada Hashim, laporan JAKIM untuk RTM.